Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemberangkatannya Gus Hamid. Setelah dari tanggal 4 September pemberangkatan yang Pulau Giliyang, dan 10 September juga ada yang berangkat, dan 27 September juga ada yang berangkat, dan 1 Oktober berangkat, dan ini Gus Hamid di tanggal 5 Oktober. Dan ini nyalip ini, guys. Dan beliau kepala Kemenak langsung datang ke telinga Gus Hamid yang di sebelah barat. Dan melakukan ibadah yang bisa dilakukan di Indonesia, tidak di Tokoh. Selama di Makkah terutama kita dengerin terus melakukan uang sunnah. Nabi sempat ke kering sesering mungkin melakukan umroh karena tidak memakan waktu lama. Karena diri sekali lagi ngereng kita doakan yang terbaik untuk Gus Hamid. Amin, 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 amin. Gus Hamid. Amin. Selanjutnya pun Abdina mohon dengan hormat kepada Bapak Nyalep Muhammad Rufai Yasin sebagai kasih wasir Kementerian Agama Kabupaten Sumenep untuk memimpin doa dan sekaligus melepas dengan melantunkan adzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cap Menara Suci. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falaah. Hayya 'ala al-falaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Selamat jalan Gus Hamid, semoga sehat selalu di tanah suci dan melaksanakan ibadah umrahnya lancar tanpa halangan apapun, tanpa halangan apapun. Jadi Allahu Akbar. Ngireng-ngireng ya, Pak. Ngalep men Gus. Ini pemberangkatan yang ke 3 ke 5 dari Menara Suci Kabupaten Sumenep. Oke, terima kasih sampai di sini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.